Assalamualaikum, anda bersama saya lagi Robbie Sinclair di dalam RSTV. Untuk episod kali ini, saya membawakan anda melihat tradisi unik yang dimiliki oleh suku kaum Trauja. Suku kaum Trauja mempunyai tradisi di mana mereka akan mengeluarkan semula mayat yang telah lama meninggal dunia. Mari kita ikuti tradisi unik yang hanya terdapat di dalam suku kaum Trauja. Trauja ialah salah satu etnik yang terdapat di Sulawesi Selatan. Mereka menduduki di kawasan pergunungan di Sulawesi Selatan. Jumlah suku ini dikatakan sekitar 650 ribu orang yang mendiami di kawasan pergunungan itu. Istilah Trauja adalah dari bahasa Bugis, iaitu Tu Riaja. Tu bermaksud orang dan Riaja bermaksud bukit. Maka Trauja bermaksud orang yang datang dari bukit. Ada juga versi lain bahawa katanya Trauja berasal dari To Tau, iaitu yang bermaksud orang, dan Raya dari kata Maraya yang bermaksud besar. Artinya orang-orang besar, bangsawan dan orang kenamaan. Lama kelamaan sebutan itu disebut menjadi Trauja. Jika dilihat dengan mata kasar, suku kaum Trauja sama seperti suku-suku lain yang ada di dunia. Namun, sesuatu yang pelik dan misteri mengenai suku kaum Trauja ialah mereka mempunyai satu ritual yang sangat pelik dan unik yang hanya ada di dalam suku kaum Trauja, iaitu mereka mempunyai ritual yang dinamakan pembersihan mayat, di mana mayat ataupun ahli keluarga yang telah lama meninggal dunia akan dikeluarkan semula dan dibersihkan serta diberi pakaian yang baru. Suku kaum Trauja di Indonesia ini akan menjalankan upacara yang dipanggil Rambu Solo. Upacara ini adalah upacara adat kematian masyarakat Trauja yang bertujuan untuk menghormati dan menghantar orang yang telah meninggal dunia menuju ke alam roh dengan lebih tenang. Upacara ini juga sering disebut sebagai upacara penyempurnaan kematian kerana orang yang telah meninggal dunia dianggap benar-benar meninggal setelah selesai menjalani upacara penyucian mayat ini. Sekiranya si mati belum menjalani upacara penyucian ini, maka orang yang mati itu hanyalah dianggap sebagai orang sakit atau orang yang lemah, sehingga ia tetap diperlakukan seperti halnya orang yang hidup, iaitu hanya dibaringkan di tempat tidur dan diberi hidangan, bahkan diajak berbual bicara. Dalam masyarakat Trauja, upacara Rambu Solo ini merupakan ritual yang paling penting dan kosnya dianggarkan sangat mahal. Si mati akan dikeluarkan dari makamnya, dibersihkan dan ditukar dengan pakaian baru, dan kemudiannya barulah ia dianggap selesai menjalani ritual penyucian ini. Dan pada ketika penyucian inilah, ahli keluarga yang masih hidup dapat melepaskan kerinduan dengan menatap wajah si mati yang telah lama meninggalkan mereka. Manakala ritual yang terakhir, iaitu membawa si mati ke tempat pemakaman, ada tiga cara pemakaman. Yang pertama, keranda diletakkan di dalam gua, atau keranda ditempatkan di makam batu yang terukir, atau keranda akan digantung di tepi tebing. Sebelum si mati dibawa ke tempat pemakamannya, terlebih dahulu keranda akan dihiasi dengan kain adat, tali dan pernak-pernik dari emas dan perak. Bukan itu sahaja, malah di dalam keranda juga akan diletakkan pelbagai jenis barang sebagai bekal perjalanan si mati menuju ke alam akhirat. Barang-barang tersebut berupa pakaian,
wang dan sejumlah barang perhiasan. Menurut kepercayaan masyarakat Troja, semakin tinggi tempat si mati diletakkan, maka semakin cepat pula rohnya untuk sampai di alam yang dipanggil alam akhirat. Dengan selesainya ritual terakhir ini, maka acara Rambu Solo dianggap telah selesai. Dan ahli keluarga juga akan merasa lebih tenang dan terubat rindu di hati untuk melihat wajah terakhir si mati yang telah lama meninggalkan mereka. Semoga dengan perkongsian kali ini memberikan kita sedikit ilmu pengetahuan mengenai masyarakat Troja. Begitulah keunikan dan juga keistimewaan yang ada pada suku kaum Troja. Jangan lupa subscribe YouTube saya Robby Sinclair TV dan juga like Facebook saya RS TV. Sehingga kita berjumpa lagi, RS TV sentiasa di hati anda. Bye-bye.